rasanya sudah hadir di tengah-tengah kita dengan hidangan-hidangan yang luar biasa. Festival ini sangat membantu kawan teman-teman yang punya produk, cuman belum tersalurkan produknya. Jadi dengan adanya acara lomba seperti ini, alhamdulillah bisa promosikan produknya masing-masing. Jadi kenapa saya memproduksi kurma coklat keju adalah supaya anak-anak yang jarang sekali menyukai kurma bisa memakan kurma dengan lahap dan mereka mulai menyukai kurma gitu. Jadi supaya memperkenalkan kepada orang Bogor semuanya gitu. Kalau misalkan kurma itu ternyata bisa tumbuh di Indonesia dan kita bisa mulai mengkonsumsi kurma untuk makanan cemilan sehari-hari. Acara Kurma Festival. Nah, acara Kurma Festival ini adalah acara untuk memberikan informasi seputar kurma kepada masyarakat yang masih awam khususnya tentang buah kurma yang sebenarnya. Jadi, kurma itu ternyata bukan hanya bisa dibuat manisan, ternyata kurma itu bisa dibuat macam-macam. Contohnya itu yang di samping saya itu ada jus kurma dan juga di sini ada lomba-lomba tentang olahan kurma. Kita banyak menyediakan stand-stand yang bermacam-macam, yaitu ada pakaian muslim, yaitu ada pria dan wanitanya, ada olahan kurma, serta kita juga menjual yang paling utama yaitu kafling dari PT Kampung Kurma Group. Di sini banyak tersedia dari para agensi, banyak sekali agensi di sini yang memang sudah bekerja sama dengan PT Kampung Kurma. Nah, di sini pula banyak sekali lomba-lomba yang akan dilombakan, contohnya yaitu ada lomba olahan kurma, ada lomba menggambar, terus ada lomba membuat artikel, dan banyak yang lainnya. Di sini juga Bapak Ibu bisa mencoba buah kurma aslinya, serta olahan-olahannya, seperti jus kurma, selai kurma, kopi kurma, serta